Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, Pak Hasto, Pak Komar. Terima kasih sekali. Pagi hari ini saya sudah diterima di kantor DPP PDI Perjuangan. Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya. Dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun.